Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah dan nyalakan notifikasinya yang tanda lonceng ya. Aku tunggu nih, subscribe channel aku guys, gratis selama-lamanya. Pertama, Minitobot X Evolution. Minitobot X Evolution ini warnanya abu-abu, biru, putih, hitam, dan strip merah. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia modelnya mirip-mirip dengan mobil Swift. Yang kedua, Minitobot Z. Minitobot Z ini warnanya merah, putih, dan hitam. Nah, kalau berubah menjadi mode mobil, dia mirip dengan model mobil Fortuner. Ketiga, Minitobot D. Minitobot D ini warnanya hijau green tea, hitam, terus dia memakai helm. Nah, terus ada warna merah di dadanya. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia modelnya seperti mobil Kia Picanto. Yang keempat, Minitobot W. Minitobot W ini warnanya putih, ungu, terus hitam. Kalau berubah menjadi mode mobil, Tobot W ini mirip dengan mobil Kia Carens. Kelima, ada Minitobot Y. Minitobot Y ini warnanya biru, putih, hitam, dan oranye. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia bentuk mode mobilnya seperti mobil sport. Yang keenam, ada Minitobot Athlon Tornado. Minitobot Athlon Tornado ini warnanya biru, putih, dan hitam. Tuh, terus di dadanya ada tulisan T, yaitu tornado. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, bentuknya seperti mode mobil polisi sport. Yang ketujuh, ada Minitobot Athlon Rocky. Minitobot Athlon Rocky ini warnanya orange, terus hitam, abu-abu, dan dia memiliki alat eksavator. Nah, kalau berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi eksavator yang gede. Yang kedelapan, ada Minitobot V-Cargo. Minitobot V-Cargo ini warnanya putih, merah, hitam, kuning, dan orange. Nah, dia memiliki kacamata es, terus dia memiliki skateboard untuk menyeberangi lautan. Nah, kalau berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil kargo. Yang kesembilan, ada Minitobot Athlon Ambulun. Minitobot Athlon Ambulun ini warnanya orange, hitam, putih. Dia memakai senjata pedang yang berwarna hitam. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil ambulans off-road. Kesepuluh, ada Minitobot Zero. Minitobot Zero ini badannya gempal sekali guys. Terus warnanya putih, terus biru, dan di sini ada tulisan Tobot Zero. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi truk derek. Yang ke-11 ada Minitobot Athlon Zengo. Minitobot Athlon Zengo ini warnanya putih, hitam, orange. Terus dia memakai topi koboi dan membawa dua senjata pistol. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil Kia Rio. Yang ke-12 ada Minitobot X Exploration. Minitobot X Exploration ini warnanya putih, oranye tua, dan coklat. Dia memiliki senjata kapak. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil off-road. Yang ke-13 ada Minitobot C. Warna Minitobot C ini putih, biru, hitam, terus di dadanya ada sirine polisi. Terus kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil polisi. Yang nomor 14 ada Minitobot Y Explorer.
Exploration. Mini Tobot Ye Exploration ini warnanya hijau tua, abu-abu, dan krim. Dia berubah menjadi helikopter penyelamat. Nomor 15 ada Mini Tobot Matchway. Mini Tobot Matchway ini warnanya biru, putih, dan oranye. Dia memakai kacamata hijau dan dia berubah menjadi pesawat jet. Nomor 16, Mini Tobot Taekwonka. Mini Tobot Taekwonka ini warnanya hijau tua, putih, hitam, dan orange tua. Dan kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil Jeep off-road. Yang ke-17, ada Mini Tobot Athlon Vulcan. Mini Tobot Athlon Vulcan ini warnanya merah, abu-abu, terus strip kuning. Dan kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia menjadi truk pemadam kebakaran. Nomor 18 ada Mini Tobot H. Mini Tobot H ini warnanya biru tua, abu-abu, putih, merah, orange. Nah, dia bisa berubah menjadi helikopter penyelamat juga. 19 ada Mini Tobot Athlon Apache. Mini Tobot Athlon Apache ini warnanya hijau tua, merah, terus krim. Dia memiliki senjata roket di kakinya. Tuh, ada senjata roket, terus ada senjata machine gun. Dia berubah menjadi helikopter tentara. Nomor 20 ada Mini Tobot Athlon Alpha. Mini Tobot Athlon Alpha ini warnanya merah, putih, dan hitam. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil balap. Nomor 21 ada Mini Tobot Athlon Beta. Mini Tobot Athlon Beta ini warnanya biru, putih, hitam, dan merah. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil balap juga. Nomor 22 ada Mini Tobot Athlon Theta. Mini Tobot Athlon Theta ini warnanya kuning, terus putih, dan hitam. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi mobil balap. Nomor 23 ada Mini Tobot R. Mini Tobot R ini warnanya merah, hitam, putih, dan di dadanya ada cahaya yang berwarna biru. Dan dia memiliki senjata semprotan air. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia berubah menjadi truk pemadam kebakaran. Nomor 24 ada Mini Tobot Titan. Mini Tobot Titan ini warnanya orange, biru, putih, dan merah. Mini Tobot Titan ini pergabungan Tobot X dan Tobot Y. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia bisa berubah menjadi dua buah mode mobil. Nomor 25 ada Mini Tobot Triton. Mini Tobot Triton ini warnanya kuning, hitam, biru, merah, dan abu-abu. Dia pergabungan tiga Tobot, yaitu Tobot X, Tobot Y, dan Tobot Z. Kalau dia berubah menjadi mode mobil, dia bisa berubah tiga buah mode mobil. Nomor 26 ada Mini Tobot Quatran. Mini Tobot Quatran ini warnanya hijau muda, terus di bagian tangan kanannya ada tulisan Tobot D, terus ini warna putih dan warna hitam. Nah, di bagian kakinya warna merah. Mini Tobot Quatran ini terdiri dari 4 Tobot, yaitu Tobot D, Tobot W, Tobot C, dan Tobot R. Kalau berubah menjadi mode mobil, dia bisa berubah 4 buah mode mobil. 27 ada Mini Tobot Deltatron. Mini Tobot Deltatron ini warnanya putih, biru, merah, hijau, dan dia memiliki tangan power glove.
Dia terdiri dari 3 tobot, yaitu tobot X, tobot D, dan tobot Z. Dan dia bisa berubah menjadi 3 buah mode. Nomor 28 ada tobot Titan Putaran Badai. Tobot Titan Putaran Badai ini warnanya orange, merah, biru, putih. Dan dia memiliki senjata putaran badai dan roket. Dia memakai helm keamanan juga. Dia terdiri dari 2 tobot, yaitu tobot X dan tobot Y. Dia bisa berubah menjadi 2 buah mode mobil. Nomor 29 ada tobot Athlon Triton Champion. Tobot Athlon Triton Champion ini warnanya putih, strip merah, orange, dan biru. Dia terdiri dari 3 tobot, yaitu tobot Athlon Alpha, tobot Athlon Beta, dan tobot Athlon Theta. Dan dia bisa berubah menjadi 3 buah mode mobil. Nomor 30 ada tobot Triton Biru. Warnanya biru, terus abu-abu, dan di kakinya warna putih. Dan dia terdiri dari 3 tobot, yaitu tobot X, tobot Z, dan tobot Y. Dia bisa berubah menjadi 3 buah mode mobil. Nomor 31 ada tobot Quadran Black Jumbo. Tobot Quadran Black Jumbo ini warnanya hitam, putih, merah. Tuh, di pinggangnya ada tulisan Q, di kakinya ada tulisan Q dan R. Dan di sini ada tulisan tobot. Dia terdiri dari 4 tobot, yaitu tobot D, tobot W, tobot C, dan tobot R. Dia bisa berubah menjadi 4 buah mode mobil. Semoga koleksi tobotku bertambah. Ini aku lagi nabung supaya aku bisa beli tobot yang belum aku punya, yaitu tobot Terrake, tobot Athlon Metron, tobot Athlon Magma, dan tobot Giga 7. Oke guys, sekian dulu video mereview 31 tobot yang aku koleksi saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus ya video-videoku yang lainnya. Dadah guys, I love you guys. See you next time, bye.